Desa Wisata Sanankerto adalah salah satu desa wisata yang berada di Malang, tepatnya di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Wisata Sanankerto termasuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 dan mendapatkan juara ketiga dalam kategori daya tarik wisata. Atraksi wisata yang kami kunjungi yaitu Budidaya Maggot. Budidaya Maggot ini bekerja sama dengan Poli Bangtan Malang. Awal mula terbentuknya Budidaya Maggot karena dulu banyak sampah organik yang menumpuk dan hanya menjadi limbah. Nah, dari situ kemudian muncullah ide untuk mengurangi sampah organik ini, yaitu dengan memanfaatkannya untuk menjadi makanan maggot. Di dalam budidaya maggot sendiri, di Desa Sanankerto mempunyai tim. Tim ini berfungsi untuk mengambil sampah-sampah yang ada di masyarakat, kemudian sampah organiknya ini nanti digiling menjadi satu untuk makan maggot. Di desa ini terkenal dengan asri, pindang, bersih dan sejuk. Di desa ini masih ada lahan kosong. Nantinya akan dimanfaatkan untuk wisata edukasi bambu tabah. Di desa wisata ini terdapat berbagai macam atraksi wisata seperti kampung dolanan, bonpring, pembuatan telur asap, budidaya maggot, budidaya ikan air tawar, ikan endemik Jawa Timur, dan hutan bambu. Di bonpring kita bisa naik sepeda air berbentuk bebek-bebekan dengan harga yang terjangkau. Harganya sekitar Rp10.000 selama 10 menit. Selama di danau, kita bisa memberi makan kepada ikan-ikan yang ada di danau. Ikan-ikan ini bervariasi, khususnya ikan hias. Kita bisa terapi ikan gratis. Terapi ini dilakukan dengan cara mencelupkan kaki ke dalam danau. Nanti ikan-ikan kecil akan menggerogoti kulit-kulit mati pada kaki dan membuat kulit baru. Terdapat juga budidaya ikan air tawar di rumah ikan endemik seperti ikan nilem kuning dan ikan gurami. Desa Sanankerto dilengkapi oleh beberapa fasilitas umum seperti homestay, warung-warung makanan. Di warung makanan ini kita bisa menyantap seperti mie ayam, bakso, dan makanan lain. Terdapat juga musola dan dilengkapi dengan toilet. Di dekat musola terdapat makam leluhur yang bernama Mbah Singerojo. Mbah Singerojo diyakini sebagai orang pertama yang babat alas Sanankerto. Itulah video profil dari Desa Wisata Sanankerto Malang.